Oke, tinggal 2 telur. Langsung aja guys, langsung please, please, please. Ayo, membesar, please, membesar. Oke, please. Oke, membesar, membesar. Titanic, membesar lagi terus. Guys, kita sekarang lagi ada di game Pet Simulator X Roblox lagi ya. Dan pada video kali ini guys, Bang Sapi pengen gacha-gacha untuk eksklusif meme egg terbaru ini ya guys ya. Bang Sapi sudah beli 20 telur ya guys ya, berarti 6.400 Robux. Wow. Ya udah guys, nanti kita akan coba aja. Semoga aja ya guys ya, Bang Sapi berhasil dapetin si Titanic Hubert ini ya guys ya. Makanya di like dulu ya guys ya. Satu like berarti satu dukungan untuk Bang Sapi dapetin Titanic Hubert ya guys ya. Dan di subscribe juga buat yang belum. Let's go, kita mulai aja ke videonya. Oke guys, Bang Sapi jadi di sini kan sudah beli 20 telur ya guys ya. Wah, ini dia guys. Saat yang sangat mendebarkan ya guys ya. Semoga aja Bang Sapi bisa dapetin. Dan langsung aja kita akan aktifin dulu guys untuk booster-boosternya ya. Ini jangan sampai kelewatan guys, karena ini penting banget. Ini nggak tahu sih ngaruh apa enggak ya guys ya. Cuman triple damage-nya juga kita aktifin aja. Terus kita juga mungkin akan aktifin ya guys ya untuk booster yang ada di void ya guys ya. Jadi kita langsung aja ke void dulu. Nah let's go, kita akan aktifin pokoknya semua booster yang bisa kita dapatkan ya guys ya. Pokoknya kita akan coba guys. Nah ini ya, kita aktifin juga aja lah guys. Nah ini juga super lucky deh, kita aktifin agak banyakan gak apa-apa, supaya siapa tahu lebih beruntung ya guys ya. Nah tuh. Siapa tahu kita aktifin banyak booster guys ya. Banyak yang mendoakan kita jadinya guys dapat Titanic Hubert ya. Oke, kita akan langsung balik lagi aja ke spawn world. Kita akan mulai mungkin dari spawn world aja guys. Oke guys, langsung aja ya, kita buka telur pertama. Mungkin teori pertama kita akan naikin Titanic Jolly Cat ya guys ya. Siapa tahu kita naikin Titanic dapat Titanic guys. Oke, langsung aja kita buka telur pertama ya guys ya. Please, semoga Titanic Hubert. Oke, membesar dong, membesar, membesar. Tidak ya guys ya, dapat Knife Cat. Teori pertama masih belum berhasil ya guys ya. Oke, teori kedua kita pakai ini aja guys. Kita buka ini free gift. Oke, nice, sudah kita buka. Langsung aja guys ya, telur kedua, telur kedua. Let's go. Kita lihat guys. Membesar please. Membesar. Membesar. Ah. Knife Cat lagi ya guys ya. Ya udah, ya udah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang kita akan pakai teori selanjutnya guys. Mungkin Bang Sapi akan coba masuk ke dalam ruangan Valentine ini ya guys ya. Siapa tahu lebih beruntung di dalam guys. Langsung aja. Nah, ini kan banyak nih orang lagi gacha-gacha ya guys ya di sini ya. Nah, Bang Sapi akan buka di sini guys. Oke, let's go. Semoga aja beruntung tempat Valentine bawa kita keberuntungan ya guys ya. Telur ketiga guys, telur ketiga. Let's go. Ayo, kita lihat. Membesar, membesar. Membesar please. Ah! Knife Cat terus, Knife Cat terus. Coba kita lihat dulu ya guys ya, Knife Cat ini yang paling kecil kah atau apa nih guys? Aduh, bener guys, yang paling kecil dong, 50% bahkan ya guys ya. Oke oke, kayaknya kita perlu nyalain booster lagi ya guys ya, supaya lebih beruntung nih. Tambahin aja, tambahin aja. Nah, kita pakai teori tumbal sekarang ya guys ya. Kita buka 8 kali di sini. Nah, kita buka 8 ya guys ya. Oke, belum dapat mythical, nggak apa-apa. Langsung aja kita buka 1 kali telur di sini ya guys ya. Oke, please. Membesar, please, membesar. Please, 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 please. No. Cloud Cat. Tapi ini pertanda baik ya guys ya, pertanda baik. Karena apa guys? Kita udah dapetin sekarang yang 35% ya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita harus perlu bergeser ke sini, ke sini, ke sini ya guys ya. Akhirnya Titanic Hubert ya guys ya. Masih ada kesempatan guys. Sekarang Bang Sapi akan pergi ke tempat glasier, di mana ada patungnya Bang Preston membeku ya guys ya. Siapa tahu kalau kita deket-deket Bang Preston ini guys, kita jadi lebih beruntung guys. Nah, kita nempel aja nih sama Bang Preston ya. Bang,
Kasih aku keberuntungan ya bang ya. Oke, kita sudah minta bang Preston kasih kita keberuntungan guys. Langsung aja. Oke, please. Membesar, membesar, membesar. Aduh, bang Preston, kenapa? Bang Preston, ya udah nggak apa-apa guys. Aduh, kita lanjut lagi ya guys ya. Kita pakai teori apa lagi ya guys ya biar beruntung. Bang Sapi sering lihat ya guys ya, banyak yang nyoba tuh di Tech World ya guys ya. Nah, di Dark Tech ini tempat ada si Lord apa guys namanya? Nih, di belakang sini guys. Coba ya kita naik ke atas itu guys. Ya pokoknya itulah ya guys ya, ada Lord apa gitu di sini Bang Sapi lupa namanya. Kalau ada yang tahu komentar di bawah ya guys ya. Oke, triple damage ya. Yang aduh, bukan booster yang itu dong. Harusnya server yang laki ya guys ya. Mungkin kalau habis ini kita nggak dapat lebih bagus, Bang Sapi akan pindah cari server yang ada booster lakinya guys ya. Oke, please membesar, membesar, membesar. No! Tapi ini lebih bagus guys, mendingan ya. Lebih bagus guys, lebih bagus. Kita dapat popcat. Popcat itu yang 13% guys. Wah, lumayan guys. Yaudah, kita langsung aja buka sekali lagi ya guys ya. Siapa tahu bener di sini lebih beruntung ya guys ya. Oke, please kali ini ayo lebih beruntung ya guys ya. Titanic. Knife cat. Masih belum juga guys. Ah, kita harus pakai teori apa lagi guys? Ada yang tahu nggak pakai teori apa guys? Coba komentar di bawah ya guys ya. Oke. Sekarang Mbak Sapi tahu guys. Kayaknya kita harus pakai teori tidak berharap ya guys ya. Ini sih nggak bakal dapet ya guys ya. Apalagi ini kan chance-nya 0,05% ya guys ya. Nggak mungkin dapet ya guys ya. Nih lihat aja guys. Nggak mungkin dapet. Kita buka aja guys. Mana telurnya? Ini mah paling eksklusif. Lihat aja. Tuh kan. Malah beneran dikasih eksklusif ya guys ya. Aduh, gimana ya. Teori tidak berharap masih belum beruntung juga ya guys ya. Harus kita pakai teori apa lagi ya guys ya. Oke, Bang Sapi tahu guys. Kita pakai teori hancurin chest yang ada di sini. Oke, nah sudah hancur. Langsung buruan. Kita langsung aja buka satu telur di sini. Oke, let's go. Ayo please membesar. Aduh, kenapa knife cat terus ya guys ya. Aduh, teori apa lagi ya guys ya. Tinggal berapa nih, 8, 9, 10, 11 ya guys ya. Tinggal 11 telur lagi guys. Sekarang mungkin untuk pertama kalinya ya guys ya, Bang Sapi buka 3 telur sekaligus kali ya guys ya. Semoga beruntung kita ada di tengah-tengah cahaya ini ya guys ya, yang terlalu gemerlap ini. Siapa tahu di tengah-tengah sini ya guys ya, Bang Sapi jadi lebih beruntung guys. Oke, langsung aja 3 telur ya guys. 3 telur kita open tree. Oke, Bang Sapi nggak mau lihat guys. Please. Dapat apa guys? Aduh, eksklusif semua ya guys ya. Tapi ada yang popcatnya sih. Kita akan coba mungkin di sini guys, di tengah-tengah sini ya guys ya. Oke, semoga aja. Kita coba lempar ke tengah-tengah sini guys telurnya ya. Oke, kita buka. Ya, jatuhnya ke sana, nggak apa-apa. Let's go. Aduh, kenapa kamu tidak membesar telur? Aduh, belum juga. Oke, kita langsung coba lagi. Nah, ini nih. Ini kan jadi kayak rada gelap. Tuh, bergetar-getar gitu, guys. Kita coba aja ya. Oke, kita buka sekali. Oke, jadi gelap gitu telurnya, please. Limbo masih belum juga ya guys ya. Coba. Kita masih di limbo dulu di tengah-tengah sini guys. Ini kan ada batu kristal ya. Oke, kekuatan batu kristal. Please berikan aku keberuntungan ya batu kristal ya. Oke, kita coba buka dulu sekali lagi ya guys ya di sini ya. Please guys, doain Bang Sapi guys. Semoga dapet. Oke, please. Banyak banget kita malah dapat knife cat doang ya guys ya. Nah, kita sudah di dunia Doodle World guys. Langsung kita buka satu telur di sini. Nice.
Oke, okay, please, 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 please. No, kenapa ini guys? Masih belum juga ya guys ya, dapet knife cat lagi. Kita coba buka-bukanya di deket tangga sini guys. Oke, siapa tahu tangga ini tangga keberuntungan gitu kan. Langsung aja kita buka sekali. Oke, please, please. Kita semoga dapet. No! Kenapa, kenapa ya guys ya? Masih belum juga guys. Kita coba di sebelah sini ya. Sebelah kayak ada patung-patung kucing gini. Oke, kasih aku Titanic. Please. Titanic, please. Oke, please. No! Kenapa knife cat terus ya guys ya? Oke guys, Mbak Sapi tahu nih, kayaknya kita coba di tempat huge throne ini ya guys ya. Ini kan adalah mesin untuk membuat huge pet ya guys ya. Siapa tahu ya kan, siapa tahu gitu guys, kita bisa dapet huge pet atau Titanic ya guys ya. Oke, tinggal 2 telur. Langsung aja guys, langsung please, please, please. Ayo, membesar, please, membesar. Oke, please. Oke, membesar, membesar, Titanic. Membesar lagi terus. Huge pocket. Wah. Wah, lumayan lah ya guys ya. Paling enggak ya guys ya, kita dapat huge-nya guys. Wah. Mantap guys. Wah, bener guys, kayaknya apakah tempat ini membawa keberuntungan ya guys ya? Oke, kita sudah dapat 1 guys. Paling enggak ini beruntung kan? Oke, kita buka-buka ini dulu. Oke, kita buka-buka. Terus ini telur terakhir soalnya guys ya. Pakai booster, tambahin booster lagi, tambahin booster lagi. Dan kita langsung aja buka telur terakhir ya guys ya. Oke, please, semoga membesar lagi. Membesar, please, membesar, 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 membesar. Ah! No, no, kita malah dapet ini ya guys ya. Ya, tapi ya sudah lah ya guys ya. Kayaknya teori bersyukur aja ya guys ya. Paling enggak ya guys ya, dari 20 telur Bang Sapi berhasil dapetin 1 huge petnya guys. Coba ya, kita akan pakai dulu. Banyakkan knife catnya ya guys ya. Knife catnya kita dapat berapa tuh guys? 1, 4, 12 14 sama ini. Dapat 3 cloud cat, 2 pop cat, 1 huge pop cat ya guys ya. Paling enggak kita dapetin 1 huge mulutnya, mukanya guys. Yaudah guys, kalau kalian suka video Bang Sapi mainin lagi Pet Simulator X Roblox, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya guys ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.